itu. Tidak ada yang tertinggal di Papua Barat. Kita bisa maju bersama-sama dan bisa menuju bahwa Papua Barat bisa juga tidak bergantung kepada daerah-daerah lain untuk bisa memasok hasil komoditas kita maupun kerajinan kita ke seluruh Indonesia. Kami mengharapkan penguatan sinergi antara Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, tingkat provinsi, kabupaten kota, kementerian lembaga terkait lainnya dapat ditingkatkan agar dapat menjadikan UMKM Papua Barat yang lebih mandiri dan berdaya tinggi. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat dan jajarannya yang luar biasa memberikan begitu banyak kontribusi, begitu banyak hal yang dilakukan untuk memastikan ekonomi Papua Barat ini terus terjaga dan terus tumbuh secara baik. Kami dari Desa Nasda, Provinsi Papua Barat, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada BI yang sudah bisa memberikan bantuan kepada pengrajin-pengrajin kami, dan kami berharap bahwa kegiatan ini bisa continue. Kami atas nama Pekerja Tuta mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia atas terselenggaranya kegiatan kami, kegiatan ini untuk KKI, karena berkat kegiatan ini sangat membantu sekali usaha kami untuk meningkatkan penjualan produk kami. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita, khususnya kita yang mama-mama maupun anak-anak muda. Dengan adanya kegiatan ini kami dapat bisa mengekspor, kami punya karya-karya yang kami buat yaitu dengan berupa makanan dan juga berupa jenis-jenis apa seperti tas, baju dan lain sebagainya. Tadi saya juga habis menggunakan pembayaran pakai QRIS ya, memudahkan banget soalnya selama ini saya juga jarang bawa cash kemana-mana, jadi tadi nggak harus pakai cash, apalagi sekarang ini kan kita melimitasi kontak fisik sama orang-orang, jadi emang sangat membantu sih menurut saya. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat untuk berpartisipasi dalam gerakan bangga buatan Indonesia dan juga bangga berwisata di Indonesia saja.